Teman-teman, kali ini kita tidak gitaran tapi membuat asbak dari bungkus rokok yang sudah habis. Nah, ini teman-teman, bungkus rokoknya ini tidak disponsori ya teman-teman ya. Jadi apabila teman-teman itu punya bungkus rokok yang sudah habis, itu bisa kita manfaatkan sebagai asbak ketika teman-teman nggak punya asbak di sekitarnya. Caranya seperti ini teman-teman, singkatnya ya, sambil coba dulu. Pertama, kita buka, kita ambil aluminium foilnya. Bentar, nah, yang ini kita buang ke tempat sampah. Terus, ini kan seperti ini teman-teman. Terus kita sobek bagian sininya. Tik 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 tik, bagian sini juga disobek teman-teman. Nah, oke, pokoknya ini adalah asbak tercanggih sedunia pokoknya, dan hemat, kita tidak usah membeli asbak di toko-toko, langsung bisa kita pakai. Nah, kanan kiri udah kita sobek lah teman-teman, terus kita bedah seperti ini. Nah, kita bedah seperti ini. Terus kita balik teman-teman. Oke, kita balik seperti ini. Seperti ini. Oke. Terus kita ambil seperti ini. Oke, ketok lah teman-teman, ketok ya. Ini. Dengan seperti ini kita balik, terus kita sampirkan ke sini. Terus kita masukin di sini. Cuma dibalik aja kok, teman-teman. Loh. Langsung jadi pokoknya. Asbak sih rapi dan kece pokoknya. Loh, teman-teman. Ini bisa untuk tempat asbak. Enggak sampai 5 menit, bahkan enggak sampai 2 menit, teman-teman. Asbak ala Kretekus Indonesia tentunya teman-teman. Kita coba apakah bisa untuk asbak atau enggak, langsung nih, cakep bos. Demikian video singkat pembuatan asbak dari bungkus rokok yang sudah habis. Jadi ini kira-kira asbaknya itu bisa bertahan, kalau enggak kena hujan, enggak kena matahari, bisa bertahan lama. Gitu aja teman-teman, video singkat dari Kretekus Indonesia. Pokoknya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan request di bawah pengen dibuatin apa teman-teman. Kalau bisa tak buatin. Terima kasih, pokoknya tetap saling menghargai rasa, budaya, sejarah, nilai tentang apa yang sudah ada. Salam sobat-sobat.